Alhamdulillah, dan selamat sore juga buat tim Persikabus 1973, dan selamat datang di Stadion Ngurah Rai Denpasar Bali. Pada sore hari ini berhadapan Persik Kediri selaku tuan rumah dan melawan Persikabus 1973 yang skor akhir 1-2 untuk keunggulan Persikabus. Di mana Persikabus terlebih dahulu ketinggalan melalui Fitra Ridwan di kurang lebih di menit ke-25, nomor punggung 27, dan dibalas oleh Alexander Rakic di menit-menit terakhir babak pertama dengan nomor punggung 9, dan gol kemenangan juga di menit-menit terakhir di oleh Muhammad Dimas Derajat, nomor punggung 97, kurang lebih di menit 82. Langsung aja coach, pada sore hari komentar coach terhadap pertandingan pada sore hari ini, silakan coach. Oke, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya terhadap perjuangan anak-anak. Kemudian dukungan dari supporter kita juga yang luar biasa, walaupun dengan doa yaitu Kabumania dan UPCS, sehingga kita bisa meraih hasil maksimal di kandang Persik Kediri dengan 3 poin. Untuk pertandingan tadi sangat ketat, walaupun kita lihat Persik Kediri tanpa diperkuat dua pemain asingnya ya, Sitinga sama stopernya, tapi mereka memberi perlawanan yang sangat ketat. Itu terbukti mereka unggul duluan dengan kita. Nah, untuk hasil akhir sendiri, ini harus patut kita syukuri. Karena kita berusaha keras untuk keluar dari zona papan bawah. Karena kita kalau masih di posisi nomor 13 itu kita masih di zona papan bawah. Jadi alhamdulillah, hari ini anak-anak bermain dengan Spartan, militan, untuk meraih harga diri kita, yaitu meraih kemenangan 3 poin. Sementara itu dulu. Terima kasih. Selanjutnya Bang Hanis Segara, silakan komentarnya terhadap pertandingan sore hari ini, silakan. Ya, saya sangat bersyukur dan terima kasih sama Tuhan karena pertandingan hari ini diberi kemenangan 3 poin. Dan itu tidak luput dari kerja keras teman-teman yang tak kenal lelah. Dan saya terima kasih juga kepada UPCS dan Kabumania. Dan semoga ke depannya lagi bisa meraih kemenangan lagi, dan kemenangan. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari rekan media yang baik melalui Zoom meetingnya. Jika tidak, saya lanjut lagi coach terkait dengan apakah pemain sudah maksimal menerapkan strategi yang coach berikan selama sesi latihan kemarin di OT kemarin, silakan coach. Oke, kalau untuk maksimal belum ya, karena kalau kita lihat tingkat kebugaran Rakic juga baru bergabung sama kita. Otomatis dia penampilannya masih sekitar 75% sampai 80%. Kemudian Manahati juga baru sembuh dari cedera, dia juga tidak maksimal. Sarul juga walaupun gabung sama kita, tapi dia sempat hampir 10 hari, sama dengan Hanis Segara yang menjalani karantina setelah pulang dari timnas. Jadi secara kebugaran mereka belum 100% fit. Jadi kalau saya lihat tadi ya, walaupun kondisi kurang fit atau apa, tapi karena semangat yang luar biasa, mereka bisa menerjemahkan. Jadi walaupun tadi strategi kurang berjalan, tetapi anak-anak sudah berusaha keras yang terbaik. Jadi kalau kita bilang maksimal, belum. Mungkin dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, dengan kondisi fisik yang lebih fit, mereka akan lebih maksimal menjalankan strategi kita. Terima kasih. Untuk Bang Hanis, di pertandingan hari ini kan keluar di 3 kartu kuning dari Persik dari satu orang, dan dari Persikabo yang mendapatkan Andi Siti Nugroho dan Manahati Lestusen. Bagaimana kira-kira mental rekan-rekan setelah memenangkan pertandingan ini untuk menghadapi pertandingan selanjutnya? Silakan. Mungkin mentalnya lebih tata lagi, lebih optimis lagi, lebih apa itu, buat menangkan pertandingan, karena kita tahu kita di zona papan bawah. Mungkin kita akan lebih kerja keras lagi, mungkin pelatih nanti akan memberikan strategi yang ya mungkin kita bisa lebih baik lagi dan lebih komunikasi lagi dan jaga mental emosi lagi. Mungkin dari rekan media juga tidak ada pertanyaan untuk sesi post-match Persik dari PS Persikabo 1973 ini saya akhiri. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi ke tim Persikabo 1973, dan semoga di next match berlanjutnya bisa memperoleh hasil maksimal juga. Dan juga terima kasih sudah memberikan tontonan terbaik buat
kami di Bali dan di penggemar bola di Indonesia khususnya. Untuk itu kami persilakan dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Terima kasih, Coach.